dagingnya tebal, warna kuning. Ini kalau dimakan bisa lengket-lengket di lidah gitu, dikunyah baru bisa masuk. Kalau enggak berat, jadi dagingnya tebal, kulit luarnya tipis. Ini kelebihan durian Bawor, promo Banyumas. Isinya satu pohon ini 100 lebih buahnya, jadi termasuk bagus di atas 100. Apa? Beratnya bisa 2 sampai 3 kilo. Oke. Indonesia kaya dengan sumber daya alam, berbagai jenis durian lokal ada, mulai dari pelangi, petro, bawor dan sebagainya ada. Ada juga di Sumatera Barat itu durian madu racun, segede galon, satu butir bisa 8 kilo. Itu kita kembangkan terus. Dan untuk pasarnya lokal juga sudah terserap habis, sebagian nanti kita ekspor dan sudah mulai ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Timur Tengah, adalah ratusan ton sudah kita kirim. Peliharaannya seperti tanaman yang lain, jadi kita pertama harus memupukkan itu yang utama, terutama pupuk-pupuk yang organik, pupuk kandang, dan juga ditambah sedikit pupuk pabrik untuk apa biar lebih terangsang apa pohonnya untuk bertumbuhnya ataupun untuk berbuahnya. Luar biasa. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Intinya ini ada Pak Dirjen Hortikultura bersedia hadir di sini. Jarang ini ada Dirjen datang ke kebun seperti ini. Di sini di daerah Kemerajen ya. Itu khususnya ini di Desa Ketanda ini ya. Desa Ketanda, Kecamatan Kemerajen, Kabupaten Banyumas. Ini penduduknya itu rata-rata sudah tanam durian seperti ini. Dan rasanya luar biasa ya, very sweet and very delicious. Wah, 3 butir enggak kerasa. Ayo makan durian lokal Indonesia. Khususnya Banyumas. Sip.